Persib vs Persiwa, Laga Leg 2. Persib Bandung akan melawan Persiwa Wamena pada leg kedua babak 32 besar Piala Indonesia. Laga ini ibarat hidup mati bari Pangeran Biru di turnamen bergensi tersebut. Pasalnya, Persib Bandung tertinggal agregat dari Persiwa Wamena pada leg pertama. Dilansir dari bola.com, tanggal 3 Februari tahun 2019, Pangeran Biru kalah 1-0 dari tim berjuluk Kasuari Hijau itu. Pertandingan ini direncanakan bakal disiarkan oleh RCTI. Sehingga, Anda tidak perlu khawatir untuk ketinggalan laga menarik ini. Hal itu terlihat dari postingan akun Instagram resmi khusus olahraga RCTI yang bernama @riptisports. Mereka memastikan akan menayangkan pertandingan Persib Bandung versus Persiwa Wamena. Hanya saja, pertandingan Persib kontra Persiwa mengalami penundaan. Sehingga laga ini urung digelar sesuai jadwal yang ditentukan. Dilansir dari sport.detik.com, jadwal mula Persib Bandung melawan Persiwa Wamena di leg kedua babak 32 besar Piala Indonesia yakni pada Senin, tanggal 4 Februari tahun 2019. Namun dari informasi terbaru, jadwal ini mengalami penundaan. Iya betul, ditunda, ucap media officer PT Persib Bandung Bermartabat PBB, Irfan Suryadireja, seperti dikutip dari sport.detik.com. Penyebabnya, karena Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang sedianya menjadi venue pertandingan, tiba-tiba tidak mendapat izin dari pemerintah kota Bandung. Lantaran markas Maung Bandung itu akan direnovasi.